Kenapa Mina? Bingung saya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat para netizen dimanapun Anda berada, terima kasih buat hadirnya. Terima kasih banyak. Yang belum hadir, tolong dibantu hadirkan. Tolong dibantu di share. Terima kasih buat kalian semua yang sudah hadir. Terima kasih banyak dukungannya dan itu komen-komennya. Terima kasih banyak ya. Tanpa kalian saya tidak ada di sini. Tanpa kalian juga saya tidak berada di depan kalian. Oke, terutama kita berselawatan dulu biar kita selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Allahumma sholli wa sallim suramnya. Ya Allah. Kenapa kamu enggak ada keprimanusiaan sedikit pun? Kami Mbak Mina. Terlalu gegabah. Kami masih berselawatan. Kamu yang mengganggu kami. Mbak Mina. Serem ya Allah. Kenapa seperti itu? Padahal kita kan gak ada mengganggu dia. Dia yang mengganggu kita. Sudah mbak, maju mbak. Enggak, kita lihat aja dia ngapain. Kamu lihat apa yang dilakukan? Iya, kamu ngapain di sini? Serem. Ingat ya, kami sedang berselawatan, tidak mengganggu kamu. Kamu yang tiba-tiba nongol di hadapan kami.
Hati-hati, Mbak. Ingat loh kamu. Kamu tuh masih... Allahumma Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Solatan seperempat dari ujung kukuku, jangan kau menunjukkan kekuatan kepadaku. Jika kau tidak jumpaiku, saya tidak mau tambah kekuatanmu. Saya tidak menjumpai kamu. Kamu yang datang sama saya. Saya masih berselawatan loh. Tiba-tiba kamu nongol. Apakah kau tidak tahu ini tempat apa? Saya tidak tahu tempat apa ini. Jalan setahu saya. Mbak, terkira tinggal aja nih. Kalau enggak saya mengganggu kau lagi di rumah, ini lagi di tempat sini. Tidak ada mengganggu. Dasar iblis. Saya iblis? Ya, kami iblis. Allah! Mbak! Wajar. Saya di sini cuman ngomong baik-baik, nggak ada untuk niat apa. Kamu yang selalu menyerang saya. Saya membunuhmu, saya menyerangmu, saya menyakitimu. Itu urusan saya. Jika kau mampu, kau bertanding dengan saya. Hey. Saya tidak mampu. Saya merasa saya tidak mampu. Kenapa tadi saya lihat kau menyerang saya? Karena kamu yang menyerang saya duluan. Saya tidak mampu. Itu baik. Kau akan pergi. Mbak Aminah. Mbak Aminah. Tolong. Si hijau, Basingso. Dan lepaskan dia. Kau mau dilepas? Ya. Lepaskan. Mbak, bertahan, Mbak. Allah! Ah! Bater! Kamu harus kuat, Bater. Ah! Kamu harus kuat. Oh, kamu harus kuat, Bater. Kamu harus kuat. Kita harus kuat, Bader. Kita harus kuat. Selamatkan dia. Bader, pergi aja, Bader. Saya nggak mau pergi. Kalau kamu seperti itu, saya nggak mau kamu mati. Biarkan aja saya mati, Bader. Asal jangan kamu, Bader. Pergilah. Kita harus pergi berdua, Mina. Apakah kau ingin mati? Kita harus pergi berdua, Mina. Kamu harus jaga dirimu, Mbak Tar. Kamu harus jaga kandunganmu, Amina. Siapa yang lagi hamil? Astagfirullahaladzim. Kak, dasar kamu tidak punya hati. Dia wanita. Kenapa kamu injak? Wanita dan pria sama kami tidak ada bedanya.
tentu sangat beda. Kamu adalah laki-laki yang iblis. Amina! Ayo Amina. 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 Bater. Amina. Saya bosan menghadapi wanita yang lemah. Saya tidak puas untuk bermain-main. Amina. Saya tidak ada menyerang dirimu. Kamu yang saya hanya ingin memberikan pesan kepadamu. Sampaikan kepada si hijau dan para spiritual YouTube, suruh hadir di hadapan saya. Untuk apa selalu rasul seperti itu? Kenapa selalu seperti itu? Karena kami ingin berjumpa orang sakti di mana pun berada, terutama spiritual YouTube di Tanah Jawa. Yang paling sakti itu Mbak Singso. Spiritual itu yang sakti itu Mbak Singso. Cuma Mbak Singso yang kalah, apalagi mereka. Oh, gak ada gunanya mereka. Sukarno hanya tinggal malam ini. Jika tidak ada yang bisa menyelamatkannya, maka dia akan mati. Dan kalian jangan takut, mayatnya akan kami hantarkan kemana pun dia pernah bertinggal ataupun tempat perteduannya seperti rumah ataupun yang lain. Jadi ini pesan dari saya, jika malam maafkan kami jika leher dan badannya terpisah. Bater. Mina. Mina. Kamu apa, coba netralisir diri kamu dulu, Mina. Sakit banget diriku. Duh. Kita harus lebih hati-hati nih, Mbak Tera. Dia kuat. Kuat banget dia. Aduh, sakit kok sampai diri kok. Yaudah, yuk, kita balik aja ya. Jangan paksakan. Iya, yaudah. Ya, kita syukur kamu masih hidup. Kalau mati saya udah mati lah. Yaudah, Bu Parnet, jadi mana pun berada. Kami mau minta doanya buat para kesatriaan dan semua keluarga. Kami minta doanya, mudah-mudahan kami selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Buat kalian semua, terima kasih dukungannya dan doanya. Saya akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.